Mom. Saya masih lagi bujang, lupa bisnes. Masa bujang, tak ada family, tak ada apa. So, semuanya kena fikir tentang diri sendiri. Tak perlu fikir anak-anak bersenam ke, tak perlu nak fikir family dan sebagainya. Hanya fikir tentang diri kita saja. Tapi bila dah ada family, inilah kita punya kelebihan dan juga satu cabaran juga, yang mana kita kena stabilkan semuanya. Bila kita buat bisnes, kita tak boleh buat hanya untuk diri kita saja. Yang mana kita buat, kita kena sesuaikan dengan keadaan keluarga kita juga. Mungkin kalau keluarga kita perlukan perhatian yang lain, so kita kena fokus kat situ juga. So inilah bezanya bila kita buat bisnes di saat kita masih bujang dan juga di saat kita berkeluarga. Sebab dulu masa saya start dulu, saya ada kelebihan. Saya start masa saya masih bujang. Bila masih bujang ni, kelebihannya adalah saya boleh terus work 24 hours non-stop pun boleh, tak tidur pun boleh. Tetapi inilah yang bila kita dah ada keluarga ni, yang kita kena ada balance sikit kan. Jadi bila kita ada balance, kita ada masa untuk family, masa yang berkualiti untuk kesihatan kita, masa yang kita peruntukkan untuk rumah kita dan sebagainya, baru kita boleh jadi balance kan. Paling penting sekali adalah bila kita ada bisnes kita sendiri, kita kena pandai uruskan masa, pandai balancekan everything. Tak boleh fokus hanya untuk kita saja, sebab itu dia akan jadi, kita akan jadi selfish nanti. So kita tak nak jadi usahawan yang selfish. Jadi kita kena ada hidup dan life yang balance untuk kehidupan kita dan demi jangka masa panjang bisnes kita.